Sahabat sekalian, ketemu lagi di channel kami. Saat ini kita akan mereview taman baru di seputaran Duku Atas, tepatnya di samping stasiun BNI City. Taman ini udah mulai rapi pekerjaannya, tinggal finishing. Yuk, seperti apa keadaannya, ikutin kami. Ini letaknya dekat sekali dengan kali. Ini serambinya, bawahnya langsung kali. Ini di sini juga ada kanopinya, lumayan bagus. Ini letaknya persis di stasiun BNI City, seberang kali. Ini tempatnya enak sekali sebenarnya buat nongkrong nih. Hari Minggu kali libur, Mas.
Minggu nggak libur, lebur. Nah, borongan sistemnya? Borongan. Oh iya. Buat target nih mau diresmin. Target rampung. Yang peduli orang-orangnya udah dibikin bagus-bagus, udah ngerusakin. Udah ada tempatnya itu di bawah. Udah salar tadi. Baru dicat, udah pakai. Iya, kita aja kurang ini sih ya, apa? Kurang sablon petingnya kurang di sini. Kurang tegas kalau zaman. Sangat disayangkan taman yang udah rapi dirusakin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini listriknya belum dipenuhin. Tempatnya belum rapi banget sih. Masih ada beberapa yang di finishing. Sahabat segaris, sebagus apapun tempat, kalau kita nggak bisa menjaganya, percuma saja. Di sini baru belum diresmikan, udah banyak ada yang rusak. Karena ya gitu, orang-orang tidak bertanggung jawab. Main skateboard, sembarangan, tidak pada tempatnya. Ini loh mas, ini kan taman udah jadi nih, menurut mas gimana nih? Menurut saya sih cukup lumayan menarik sih, iya. Untuk apa tamannya, terus tapi agak kurang nih kayak pohon-pohonnya, ya pohon bagus sih tapi kayak bunga-bunga tamannya sih agak, ya? Agak kurang sih. Sama listriknya masih berantakan aja, iya, itu bahaya banget buat pejalan itu sebelah iya. Sana itu. Tapi kalau listriknya masih agak semaut, kalau agak dirapin lagi mungkin lebih rame sih buat anak-anak main skateboard ya. Iya, sebenarnya ini bukan tempat skateboard loh. Itu banyak yang rusak itu yang di bawah. Tempat skateboard sebenarnya di bawah tanah, di atas dua. Jadi dia kan kayu, cepat ada copot itu.
tapi kan kalau untuk buat anak main kan jalan buang stres mah cukup lumayan. Ya sih bagus sih, gimana perawatannya dia ya. Iya, tapi ini perawatannya sih kayaknya agak kurang deh. Sampahnya banyak ya? Masih banyak sampah. Itu masih gak ada gerobak ya kan, kalau tipe dibersihin ya emang enak. Mungkin belum selesai juga kali ya, masih ya, finishing. Masih 70-80% lah. Oke, Mas, terima kasih ya. Ya. Sobat Garis, ayo kita jaga kebersihan taman yang ada di sekitar Jakarta dan sekitar Anda. Jangan buang sampah sembarangan, fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah. Terima kasih atas dukungannya, lalu dukungannya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.